Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatan hamdalillah, shalatan wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila Summa amma ba'du Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah Pesan-pesannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana dengan limpahan karunianya Rahmatnya, hidayahnya serta anugerahnya kepada Kita semua kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah Untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab sahih al-bukhari karangan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis nomor 4 masih di dalam bab awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah atau kitab Badul Wahyi kitab pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah di dalam bab kaifa yabdaul wahyu ila rasulillah bagaimana saja wahyu itu turun kepada rasulullah jadi hadis-hadis di dalam bab ini menceritakan kepada kita bagaimana teknis turunnya wahyu kepada rasulullah kecuali hadis yang pertama berbicara dengan niat sedangkan hadis kedua hadis ketiga berbicara bagaimana turunnya wahyu kepada beliau begitu juga dengan hadis nomor empat ini Qala Ibnu Shihab Az-Zuhri Rahimahullah Imam Bukhari memperoleh riwayat hadis ini dari seorang tabi'in Ibnu Shihab Az-Zuhri wa akhbarani Abu Salamata bin Abdirrahman dan diberitahu oleh seorang tabi'in yang lain bernama Abu Salamata bin Abdirrahman Ana Jabir bin Abdullah Al-Ansari Qala sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat yang sangat masyhur, banyak merawi hadis, banyak mengetahui sunnah Rasulullah dan juga termasuk salah satu sahabat ahli fikih. Ya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang Ansar penduduk Madinah, bukan sahabat yang berasal dari Mekah. Wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Jadi kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu suatu hari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menceritakan atau bercerita an fatratil wahyi tentang fatratul wahyu. Fatratul wahyi itu satu masa di mana lama tidak turun wahyu. Padahal Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam sudah menanti-nanti turunnya wahyu. Dan tentu yang dimaksud dengan fatratul wahyi di sini adalah fatrah atau masa senggang setelah Rasulullah SAW alaihi wasallam menerima wahyu pertama surat Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian ada beberapa kurun waktu di mana Nabi Muhammad di situ tidak lagi menerima wahyu. Itu yang membuat Nabi Muhammad gelisah sendiri. Seperti orang yang gelisah menantikan sesuatu yang dia tunggu. Nah, dan itu sering Bapak Ibu terjadi sama Rasul. Ini menunjukkan sekali lagi apa Nabi Muhammad itu Anda determinan dalam menentukan turunnya wahyu kepada dia atau tidak turun maksudnya Rasulullah tidak punya otoritas untuk maksa ya Allah turunkan wahyu buat saya besok ya tidak bisa Nabi Muhammad itu jadi turunnya wahyu kepada beliau itu bukan suka-suka Muhammad tapi suka-suka Allah dan ini banyak kisahnya di dalam Al-Quran misalnya nanti Bapak Ibu kenapa turun surat Tuhak ya salah satu potongan ayat dari surat duha itu ma wadda'aka rabbuka wa maqalah. Allah itu tidak meninggalkanmu Muhammad wa maqalah, dan Allah tidak pernah tidak memperhatikanmu kenapa turun ayatnya model seperti itu karena pada saat itu Bapak Ibu lama juga tidak turun wahyu beberapa bulan sudah tidak turun wahyu sehingga muncul kegelisahan di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kayak kayaknya Allah Subhanahu Wa Taala ninggalin saya sendiri sudah tidak merhatiin saya lagi sudah tidak uh, memantau kegiatan saya lagi itu membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam risau kadang-kadang sehingga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kesempatan yang lain menurunkan ayat atau surat Ad-Duha itu watuhah ma rabbuka wa dan seterusnya Begitu juga saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Saat itu Rasulullah dites ya sama orang-orang Bani Israel ditanya banyak hal. Salah satu yang ditanya itu tentang Ashabul Kahfi. Karena cerita Ashabul Kahfi itu tidak diketahui kecuali mereka yang punya pengetahuan tentang kitab. Padahal masyarakat Arab pada saat itu tidak punya tradisi kitab beda dengan Bani Israel. Pertama, yang kedua ditanya tentang kisah Zulkarnain, maka Surah Al-Kahfi itu kan ceritanya tentang itu. Ashabul Kahfi, wayasalunaka andil Karnain, sampai yang terakhir pertanyaannya berbunyi tentang ruh. Nah, ketika tentang ruh itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berkata kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu kan urusan Allah. Kamu itu diberi ilmu sedikit saja. Jadi tidak usah terlalu banyak komentar tentang ruh. Yang menarik Bapak Ibu, sebelum turunnya tiga cerita itu di dalam surah Al-Kahfi, Nabi Muhammad sempat terlalu maju memberi janji ya beliau mengatakan besok saya akan kasih jawabannya semua terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan itu ternyata besok tidak turun-turun wahyu besok satu dua tiga empat hari minggu dua minggu hampir satu bulan tidak turun-turun wahyu sehingga Nabi Muhammad kemudian banyak mendapatkan cemoohan terutama dari kalangan Bani Israel eh berikutnya turun wahyu sama sekali tidak ada kaitan dengan pertanyaan tiga tadi turun wahyu berikutnya itu berbunyi wala taqulan nadi syai'in inni fa'ilun zalika qada illa ayyasha Muhammad besok-besok kalau kamu menjanjikan sesuatu jangan bilang pasti akan aku tunaikan janji itu tapi katakanlah illa ayyasha Allah. Jadi diberi di pelajaran dulu oleh Allah Nabi Muhammad. Ini sekali lagi Bapak Ibu menandakan turunnya wahyu kepada beliau itu bukan suka-suka beliau tapi suka-suka Allah. Kadang-kadang Nabi Muhammad dalam keadaan yang tidak perfect ya. Jadi turun wahyu itu kan cerita kita pada pertemuan yang lalu itu berat dan yang paling sering melihat keadaan nabi yang berat ketika menerima wahyu itu ahlul bait beliau ya kayak-kayaknya beguling-guling nabi Muhammad itu kadang-kadang turun wahyu itu di depan majelis seperti ini nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam sedang memberikan pencerahan ceramah agama eh tiba-tiba turun wahyu Wah itu sering Nabi Muhammad membungkuk badannya Fatok to'a sahu, Sering seperti itu membungkuk badannya Para sahabat susah ini Ini kenapa Nabi Muhammad Karena saking beratnya Keadaan beliau saat menerima wahyu Jadi ini menjadi penguat bagi kita Untuk punya semacam pemahaman Kalau wahyu itu turun Atas perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan atas suka-sukanya Nabi Muhammad Fakala fi hadisihi Kemudian beliau berkata di dalam hadisnya Di dalam omongannya atau di dalam percakapannya Baina ana amshi idh itu sautan minas sama Suatu hari saya saya amshi saat saya jalan-jalan Di sini tidak terlalu lengkap ya riwayatnya Kalau kita baca di dalam sunan At-Turmudhi Lebih lengkap Gambarannya lebih utuh Jadi diceritakan Nabi Muhammad setelah turun wahyu yang pertama ada beberapa waktu beliau tidak terima wahyu, ya di dalam Tuhfatul Ahwazi diceritakan sampai beliau tidak terima wahyu itu beberapa bulan. Ada yang mengatakan tiga bulan, ada yang mengatakan empat, bahkan yang paling lama itu mengatakan enam bulan. Kan mulai gelisah Nabi Muhammad itu. Kemarin makhluk itu datang dan makhluk itu disebut oleh Waraqah bin Nawfal. Namus yang dulu juga pernah datang ke, ke Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi kenapa dia setelah datang pertama kali tidak datang datang lagi? Ya, seolah-olah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu membatin ini jangan-jangan makhluk itu PHP in saya <laughs> pemberi harapan palsu ya lebih kurang seperti itulah kelisah betul Nabi Muhammad sehingga diceritakan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu Nabi Muhammad mulai mondar mandir dari rumah beliau Gua Hira, rumah beliau Gua Hira. Kenapa? Karena Gua Hira itu tempat beliau pertama sekali ketemu dengan Malaikat Jibril. Ya dengan harapan nanti siapa tahu Jibril ada lagi di situ. di, eh, Nabi Muhammad ke situ, Jibrilnya tidak ada pulang lagi beliau. Seperti itu terus dalam keadaan beberapa lama waktu. Sampai satu hari, ya, ini baru ceritanya, Baina Ana Amshi, pada saat saya pergi pulang ya bukan pergi ke Hira atau sebaliknya pergi pulang dari gua Hira itu sami itu sautan minasama tiba-tiba beliau mendengar suara dari langit ya farafatu basari maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah atas langit faida al malakul jaani pada saat itulah aku melihat malaikat yang mendatangiku pada saat aku di gua jalisun ala kursihi. dia pada saat itu duduk di atas kursinya duduk di atas hingga sananya baina sama iwal art. dan tempatnya itu di antara langit dan bumi ya minhu aku pun takut luar biasa ya ro'iba itu maknanya takut luar biasa siapa yang enggak takut Pak kita aja lari itu ya kan kalau lihat makhluk seperti itu Ya, duduk di atas langit, tiba-tiba ada yang manggil kita, "Eh Muhammad, <guluh> kan lari kita itu." Ya, Nabi Muhammad juga pada saat itu merasakan takut seperti itu. Ya, di awal-awal, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum uh, terbiasa ya dengan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain tentunya. Begitu juga Nabi Muhammad pada awal tidak siap. Kalau dia harus berdakwah dengan bangsa lain karena Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus untuk manusia, tapi Nabi Muhammad juga diutus untuk bangsa jin. Maka, di dalam Kitab Hikmah ada ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ya ilmu, ilmu mistis, tapi aliran putih. Ya, salah satunya kitab yang saya baca itu mamba usulul hikmah karangan Ali Al-Buni beliau mengatakan apa ndak usahlah dituntut ilmu hikmah itu ndak usah dituntut ilmu yang kalau dituntut kita punya kemampuan supranatural yang tidak dimiliki oleh rata-rata orang ndak usah dituntut kenapa di, usah dituntut karena nanti kalau kita tuntut yang repot kita sendiri mbak. lagi kita sholat tahajud waladolid ada yang jawab amin <laughs> lari nggak kita itu nah, yang repot kita sendiri nanti kalau dituntut ilmu hikmah itu Kita mau tidur Seharusnya nyenyak tidurnya Karena nggak ada yang buka ribut Di rumah kita Eh tiba-tiba kedengaran suara yang macam-macam Dengar semut lagi gosip Dengar nyamuk lagi gosip Ya karena kayak Nabiullah Sulaiman itu kan bisa Mengerti bahasa semut Bisa mengerti bahasa nyamuk Jadi beliau itu tiap hari Mendengar semut ngomong gosip sebelum beliau tidur repot nggak itu pak <gif> ya maka syukur aja kita ndak ngerti bahasa semut ndak bisa ngerti bahasa nyamuk itu patut disyukuri kalau enggak noise betul kehidupan kita ribut betul itu belum lagi manusia yang, yang serba ribut sekarang ditambah lagi dengan nyamuk semut yang kita bisa paham obrolan mereka itu menambah lagi ribut ya maka Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk mengajari ilmu hikmah ini Bukannya Nabi Muhammad tidak mengerti Nabi Muhammad mengerti tentang ilmu hikmah ini Tapi Nabi Muhammad tidak perintahkan kita Yang diperintahkan kita itu menuntut ilmu syariat ya, Ilmu syariat yang dituntut itu, yang diperintahkan Maka Nabi Muhammad SAW ketika melihat malaikat di atas Ya, Bainas sama iwal art Di antara langit dan bumi itu ya, takut beliau faraib tu minhu faraja tu maka dia segera kembali ke rumahnya fakultu zamiluni ya, kembali beliau berkata kepada istrinya selimuti aku selimuti aku ya, bukan kepada istri ya kalau kepada istri zamilini ini zamiluni ila ahli kepada keluarganya beliau bilang kepada keluarganya selimuti aku fa anzalallahu taala sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 4. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbuka faqabbir dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah ada perbedaan antara surat Al-Muddatsir dengan Al-Muzammil meskipun sebagian orang memaknakannya sama padahal beda Ya, kalau Al-Muzammil itu isinya memerintahkan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam untuk mengalokasikan sedikit waktu beliau di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sapaan awal ayatnya mirip-mirip, ya ayyuhal muzammil. Kalau kita baca tafsir Indonesia atau terjemahan dalam bahasa Indonesia kan diterjemahkan wahai orang-orang yang berselimut Padahal kesan maknanya itu beda antara muzamil dengan mudathir. Kalau muzamil itu orang yang mengambil, muzamil ini bapak ibu dari kata zamala, ya, artinya teman. Ya orang Arab itu kalau panggil sahabatnya itu dia sebut zamil, ada zamili, ini teman saya, ini sahabat saya. Jadi ketika ada orang mengatakan atau dikatakan misalnya di dalam Al-Quran Al-Muzamil, berarti dia mengambil sesuatu menjadi pelindung dia dan itu membuat dia nyaman. Jadi itu surah Al-Muzamil. Kalau surah Al-Muzamil itu kan tata tertib letaknya di dalam Al-Quran itu nomor surat 73, sedangkan al mudathir itu tata tertibnya letaknya di surat nomor 74. Jadi Muzammil itu turun belakangan Bapak Ibu Turun belakangan saat Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan wahyu banyak Tapi kemudian beliau lupa mengalokasikan sedikit waktu beliau Untuk beribadah kepada Allah di tengah malam Maka kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditegur atau disadarkan Nabi Muhammad Dipanggil pada saat beliau nyaman sekali Jadikan kita ngambil selimut itu seperti sahabat yang membuat kita nyaman. Ya, kalau tidur di musim dingin atau di kamar yang berhasil, kita ambil selimut atau bed cover. Ya, tidur kita itu kan nyenyak, nyaman. Nah, Rasulullah pada saat disapa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang demikian, beliau sudah nyaman dengan wahyu yang beliau terima, sudah nyaman dengan aktivitas dakwah yang beliau terima tapi Allah subhanahu wa ta'ala meminta Nabi Muhammad keluar dari zona nyaman itu maka kemudian Allah menyapa Nabi Muhammad dengan sapaan ya ayyuhal muzamil ya, jadi kalau kita ini terlampau nyaman tidurnya ingat kita juga nanti disapa sama Allah ini dengan ayat itu ya muzamil ya kumil laila illa ghulilah. maka Allah subhanahu wa ta'ala meminta Nabi Muhammad di dalam surah al muzamil itu untuk mengerjakan sholat malam meskipun apa yang kamu kerjakan itu sedikit saja ya ndak usah 12 rokaat ndak usah sampai 8 rokaat tambah 3 rokaat witir ndak usahlah sedikit aja nisfahu awingkus minhu qalila setengah malam atau kurang daripada itu boleh auzid alaihi tapi kalau kamu atas inisiatif diri sendiri mau tambah Ya, waratilil Quran sambil baca Al-Qur'annya dengan tartil ya juga silakan. Kenapa? Karena ndak lama lagi tugasmu makin berat. Wahyu-wahyu yang akan tiba kepadamu makin berat. Inna sanulki alaika kaulan zakila. Jadi Bapak Ibu ini nanti nyambung dalam pembahasan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kalau siapapun kita yang ingin men men apa namanya, mendapatkan amanah yang besar, itu kita harus punya tiga modal ya, kalau tidak punya salah satu dari tiga modal itu mendingan dosa terimalah amanah itu nanti jadi fitnah ya, Nabi Muhammad juga seperti itu salah satu dari ketiga ini apa perlindungan spiritual dan itu yang paling penting jadi Nabi Muhammad sebelum diberikan wahyu yang lebih banyak sanulki alaika kaulang ta atau tantangan dakwah yang lebih berat ya karena di Mekah beliau cuma Nabi Nabi Muhammad di Mekah itu cuma Nabi tidak punya otoritas politik tidak punya daerah kekuasaan tidak punya rakyat yang nunduk kepada beliau tidak punya hukum yang harus dijalankan tapi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu Rasulullah itu selain Nabi juga seorang tokoh politik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pimpinan negara pimpinan dari eksekutif Rasulullah juga pimpinan yudikatif, semua masalah itu dilaporkan kepada Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad tidak kuat nahan pressure, tidak kuat nahan tekanan, stress sendiri Nabi Muhammad itu, maka dibimbing dulu mentalnya Nabi Muhammad. Ya diajak bagaimana mentalnya, ditenangkan jiwanya kalau bangun malam. Ya jadi manusia itu bapak ibu makin tenang jiwanya, makin banyak yang dia akan mengetahui. Tapi kalau jiwanya makin gelisah, makin banyak enggak dia ketahui. Jalaluddin Ar Rumi mengatakan itu dalam salah satu bait syairnya. Ya, the quieter you become, the over you able to hear. Makin makin tenang jiwa anda, makin banyak hal yang bisa anda dengarkan. Maka Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, kalau datang keluhan, datang laporan, datang pertanyaan, Nabi Muhammad itu pendengar yang budiman. Beliau itu pendengar yang budiman. Kalau kita kan belum ditanya batin, memang tubuh kita itu tenang, Pak. Tubuh kita tenang, tapi batin kita itu ngomong. Peka pegahnya, peka pernonya, Mbak Ke. <tuh -tuh. itu jangan harap ilmu masuk ke telinga kita itu, Pak. Batin kita ini bukan masalah fisik. Kalau fisik kita tenang, kayak bapak-bapak ini sholat tadi kan, sholat subuh misalnya kan, kan bah, fisiknya tenang betul di belakang imam imam baca al-fatihah kita aminkan waladhalin amin tapi batin belum tentu tenang Allahu Akbar imam kita mulai bangun rumah pak ini saya anak sudah empat rumah tipe 45 dua kamar kecil sekali ini sebentar lagi harus cari rumah baru tapi di cot masjid ini tanahnya mahal-mahal ya kan? Alah belinya di sanalah di lampenurut ke Aceh Raya murah-murah tanahnya dapat 300 meter udah bagus sekali buat rumah tipe 100 tapi dua tingkat ya apalagi anak saya perempuan semua orang Aceh Raya itu harus sediakan kamar buat anak perempuan karena nanti calon menantu saya tinggalnya di rumah tiba-tiba Imam Assalamualaikum warahmatullah selesai satu rumah dalam sholat ya kan memang apa namanya fisik kita tenang pak khusyuk kayak kayak tapi batin kita itu noise, ribut. <laughs> nah, ini Nabi Muhammad diajak dulu sama Allah tenangkan diri. Ya maka Nabi Muhammad itu menjadi orang yang sangat tenang, tidak responsif, tidak agresif. Ya kenapa? Karena salah satu prinsip dakwah itu tidak boleh agresif, Bapak Ibu. Nah ini kaitannya dengan surat Al-Mudassir. Ayo kita lihat surat Al-Mudassir. Mudassir itu maknanya selimut juga dari kata disarun. Jadi disar itu kita pakai untuk melindungi kita dari hal yang tidak kita inginkan. Kalau uh, apa uh, itu untuk melindungi kita membuat kita nyaman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini ya ayuhal muddatsir wahai orang yang berselimut. Uh, ayat ini Bapak Ibu, surat Mudatsir ini beda dengan muzamil di mana? kalau Muzamil mengajak Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam untuk tahajud untuk menenangkan batinnya di tengah malam tetapi di dalam surat Al-Mudassir Allah Subhanahu Wa Taala mulai memerintahkan Nabi Muhammad mendakwahkan apa yang telah dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang sudah dia dapatkan itu wajib didakwahkan. Maka ayat ini dianggap oleh para ulama menjadi ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad pertama sekali berdakwah secara sembunyi-sembunyi ayat ini kalau ayat berdakwah secara terang-terangan nanti yang lain lagi fasda bima marun wa a'rid anil musyrikin jadi semenjak turunnya surah al-muddatsir ini Nabi Muhammad sudah diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan ajaran Islam jadi sempat kosong masa waktu Ya, kemudian Nabi Muhammad diturunkan surah Al-Mudasir semenjak itu Nabi Muhammad wajib mendakwahkan maka kemudian Warokah bin Nofal semata-mata dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5 beliau kan mengatakan belum mengikuti Nabi Muhammad tapi seandainya nanti saya masih panjang usia saat engkau diusir sama kaummu saya akan membela mu Nasran muazzaran saya akan membela mu habis-habisan kata Warokah bin Nofal jadi Bapak Ibu surat al mudasir ini berkata kum bangun kamu ya jangan jangan hanya enak-enak berselimut tapi bangun berikan peringatan kepada banyak orang warab buka fakabir ya tujuan dakwah yang pertama itu bukan untuk mencari popularitas bukan untuk mencari jabatan dan dalam dakwah itu tidak ada karir beda dengan PNS ada karirnya dakwah itu ya seperti itu terus ya dari satu masjid ke masjid yang lain ya kan dari satu pesantren ke pesantren yang lain orang berdakwah seperti itu tidak ada karirnya ya maka orientasi dakwah Nabi Muhammad itu hanya untuk mengkabirkan Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk mengagungkan atau membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala wasia baka fatahir yang namanya manusia Bapak Ibu ketika menyampaikan pesan sesuatu yang pertama sekali dilihat kan tampilan luarnya dulu. Ya. Nah, tampilan yang luarnya yang dilihat ini yang pertama adalah pakaian. Kalau Nabi Muhammad <coughs> pakaiannya lusuh, pakaiannya asal-asalan, beliau enggak rapi, enggak tertib diri, mana mau orang mendengar dakwah beliau? Maka beliau harus punya penampilan yang meyakinkan banyak orang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk merapikan cara beliau berpakaian, cara beliau berkata, bertutur kata. Ya, maka kemudian waz war Ar itu omongan kotor, omongan yang maki-maki itu disuruh tinggalkan. Kalau kamu punya bakat maki-maki tidak -maki, cocok dakwah gitu loh. Pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah itu saya heran kalau di Aceh berkembang dakwah maki-maki itu saya heran, Pak. Ya, nauzubillah semoga masjid kita ini tidak dikotori lah mimbar yang suci ini dengan kata-kata makian dari sebagian pendakwah kita itu. Ya kan, kalau dulu saya ingat kita itu kalau mengucap kalimat tertentu itu orang tua kita masukkan kita ke kamar mandi, Pak. Saya pernah dulu itu main bola sekali. Di main bola itu saya pernah itu pertama sekali saya dengar kata kejar sapi, Pak. Di main bola itu. Di situ saya tahu kejar sapi itu ada kosakatanya dalam bahasa Aceh. Ya, nah satu hari mama saya suruh saya belanja. Kebetulan waktu saya kecil itu ada film masa kecil kita itu jam 4 sore itu semua anak-anak nonton film itu termasuk saya tidak mau diganggu kita itu disuruh ngaji ke TPA sama Ustaz Khalis pun tidak mau saya waktu kalau sudah jam 4 sore itu jatah nonton film itu disuruh belanja udah boleh saya bilang nanti 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 terus saya bilang nanti karena terus dipaksa keluarlah kata itu kejar sapi sana saya <laughs> ingat saya pak waktu itu langsung diambil cabai di dikasih ke mulut saya itu cabai itu itu pertama sekali dan untuk terakhir sekali saya ucapkan itu terus kata ayah saya si gote ucap kata-kata kejar sapi itu dimasukkan ke kamar mandi saya karena kata-kata itu hanya patut diucapkan di dalam kamar mandi tapi sekarang pak oleh da'i kita oleh panutan kita ulama kita kata-kata itu diucapkan di atas mimbar gila enggak itu di atas mimbar pak lagi khutbah jumat diucapkan itu lagi ceramah maulid diucapkan kata-kata makian itu ndak cocok orang ini menjadi pendakwah bukan pendakwah itu orang-orang seperti itu maka kata Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing rasulnya kalau mau dakwah itu warujesah, fahjur kalau punya bakat maki-maki orang itu ya tinggalin dululah jangan berdakwah dulu sampai kita mampu membenarkan menertibkan lisan kita baru kemudian dakwah nah, Nabi Muhammad Bapak Ibu banyak orang respect kepada beliau kenapa dibimbing sejak awal oleh Allah Subhanahu wa taala coba lihat Nabiullah Ibrahim muda beda dengan Nabiullah Ibrahim tua jadi Ibrahim muda itu beda sekali karakternya ketika beliau sudah masuk 40-50 tahun Nabi Ibrahim muda itu Bapak Ibu agresif sangking agresifnya beliau kena usir orang gak simpatik sama beliau kesal kan beliau lihat orang menyembah berhala gimana gak kesal beliau tahu tauhid pasti kesal orang yang tahu kebenaran ketika melihat yang enggak benar di tengah masyarakatnya pasti kesal Pak tapi cara Nabi Ibrahim membetulkan yang enggak benar ini terlampau maju ya, itu diceritakan dalam surah Al-Anbiya dia ambil kapak dia hancurkan semua berhala itu kecuali yang paling besar Faja'alahum juzadhan illa kabirun lahum la'allahum ilaihi yarji'un Oh marah semua orang. Kalu manfaalah hadabi ali hatina idnahu laminat Siapa yang melakukan ini sama Tuhan kami itu orang yang sangat dolim. Ternyata ada saksi mata yang mendengar kalu sami nafatan yadkuruhum yukalulahu Ibrahim. Kami dengar yang melakukan ini seorang anak muda namanya Ibrahim. Kata Namrud kemudian faktu bihi ala ayuni nasila Allahumma Bawa kemari kita adili dia supaya ini jadi pelajaran bagi banyak orang singkat cerita namrud murka rakyat marah Ibrahim terusir dari Urkasdin atau Urkildah terusir dia sehingga dia tidak bisa lagi berdakwah di kota itu nah ini contoh terlampau agresif Nabi Ibrahim Nabi Muhammad pernah mbak hampir seperti Nabi Ibrahim semua Tuhan-Tuhan yang disembah sama orang Quraisy itu dimaki-maki sama Nabi Muhammad dimaki-maki sama sahabat Nabi eh datang ayat negur Nabi Muhammad bukannya negur orang Quraisy membenarkan sikap Nabi bukan itu turun ayat tapi menegur Nabi Muhammad wala tasubbul min Muhammad jangan kau maki-makilah Tuhan yang mereka sembah itu nanti yang jadi korbannya saya kata Allah bukan kamu karena orang Quraisy itu balas maki saya, bukan kamu yang dibalas maki. Semenjak itu Bapak Ibu betul-betul Nabi Muhammad tidak pernah maki-maki. Dia hanya menyampaikan kebenaran, tidak pernah menjelek-jelekan. Kubal lata Nabi Muhammad cuma bilang apa yang mereka sembah itu tidak benar ma tak buduna min dunihi illa asma an muha antum wa abaukum itu kan netral kalimatnya apa yang kalian sembah itu hanya nama yang kalian berikan itu Tuhan padahal dia bukan Tuhan salah pemberian nama yang tidak patut kalian sembah tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan itu Tuhan kurang ajarnya Tuhan paling Tuhan kejar sapi nah, ada itu Nabi Muhammad dalam dakwahnya Nah sekarang saya bingung Pak Ada orang berdakwah mengatasnamakan Nabi Muhammad Bilang ini ajaran Nabi Dari mana Nabi Muhammad maki-maki Ya kan nah, Jadi itu bohong Maka saya berharap sangat Kepada masyarakat masjid Jangan diberikan tempat Karena kalau itu diberikan tempat jadi contoh yang gak baik Kita punya anak seharusnya Harus ditutup itu telinganya Waktu dia bilang kejar sapi orang-orang Itu tutup telinganya Pak Gak boleh dengar kalimat itu Nah ya, ini jadi semoga kita terjauh dari itu. Maka setelah turunnya surat al mudasir 1 sampai 4 itu fahamiyal wahyu wa tataba'a. Turun wahyu secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara berurut-urut. Nah, setelah turunnya surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 4. Ini Bapak Ibu salah satu uh, proses turunnya wahyu kepada Rasulullah. Jadi wahyu itu turun dari pelajaran hadis ini tidak atas kehendak Nabi, tapi atas kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama mengenai wahyu surah Al Mudasir ayat 4 sampai 4 itu turun setelah sekian lama Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam tidak nerima wahyu dan di dalam surat Al Mudasir ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi untuk mendakwahkan ajaran yang telah ia beroleh dan orientasi dakwah itu harus suara buka fakabir untuk mengagungkan Allah dan teknis dakwah itu diajarkan kemudian wasiyah baka fatahir dengan menertibkan diri, menertibkan pakaian, cara kita berpenampilan waru dan tentu juga cara kita bertutur kata itu juga harus baik ya jangan pernah menyakiti orang Baik Bapak Ibu, kaum Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup pengajian kita pada subuh kali ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Nih, saya luruskan dulu tertib sejarahnya. Jadi, Nabi Muhammad setelah turun ayat mudathir kemudian turun ayat-ayat berikutnya, salah satu ayat-ayat berikutnya yang turun kepada beliau, itu memerintahkan beliau berdakwah secara terang-terangan. Ada dua ayat yang digunakan oleh ulama menjadi titik tolak Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama ayat yang baru yang tadi saya bacakan, fasda bimatu maru wa anil musyrikin itu yang pertama. Yang kedua sebagian ulama juga mengatakan dengan ayat wa anzir ashiratakal akrabin minal mu'minin. wa khfit jana hakalimanit tabaka al mukminin. Wa anzir ashiratakal wa anzir ashiratakal akrabin maknanya Berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat, termasuk pamannya Nabi nanti. Abu Lahab itu kan termasuk keluarga dekat, paman Nabi Muhammad SAW. Nah, bapak ibu, setelah turunnya dua ayat itu, Nabi Muhammad memang berdakwah secara terang-terangan, dimulai dari mana? Beliau mengumpulkan keluarga-keluarga dekat beliau dulu, dan orang Quraisy itu semuanya keluarga beliau. Jadi, orang Quraisy itu kan semuanya ketemu sama beliau kayak orang Aceh Rayuk lah itu saya punya nenek kan orang Lampaluh itu Lung Bata atau Dayatano itu family nenek saya semua itu <laughs> ya ternyata cuman nasabnya gimana nggak tahu lagi cuma kalau mau dicari ketemu Nabi Muhammad seperti itu orang Quraisy itu keluarga beliau semua sehingga dikumpulkanlah di satu tempat namanya Jabal Abul Kubais jadi peristiwa itu bukan pada saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu belakangan betul. Isra Mi'raj itu terjadi 16 bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi belakangan betul itu nanti Isra dan Mi'raj itu pada saat Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Lebih kurang peristiwa itu terjadi 8 bulan atau satu tahun setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikumpulkan di satu tempat namanya Jabal Abul Qubais itu Jabal Abul Qubais itu kalau Bapak Ibu pernah pergi umroh atau haji setentang dengan bukit Safa. Jadi kalau kita umrah itu kan ada keharusan sa'i dari Safa wal Marwah inna Safa wal Marwata min Jadi turun dari bukit Safa itu sebelah kanan ada pintu 26 namanya. Atau pintu 26 itu lebih populer dengan sebutan Babus Salam. Ya, itu. Keluar dari Babu Salam, ketemu tembok yang sekarang sudah di marmer. Tembok itu besar dulu, itu gunung, Pak. Ada istana raja di situ. Nah, itu namanya Gunung, itu Jabal Abul Qubes. Nabi Muhammad naik ke atas gunung itu, dia kumpulkan keluarga-keluarganya di bawah gunung. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai strategi dakwahnya dia bertanya kepada keluarga-keluarga yang ada di hadapannya itu apakah kalian percaya kalau seandainya saya kabari di balik gunung ini ada pasokan Romawi yang mau menyerang kota Mekah mereka semua bilang kami percaya Muhammad kami tidak pernah mengetahui kamu punya riwayat berbohong kan gitu diulangi lagi untuk meyakinkan kalau mereka ini akan menerima apa yang akan Rasulullah sampaikan, "Apakah kalian percaya kalau di belakang gunung ini ada pasukan Persia yang siap-siap menyerang kota Mekah?" Mereka bilang lagi, "Ya, kami percaya, kami tidak pernah mendapatimu berbohong." Eh, kemudian Nabi Muhammad menyampaikanlah, "Saya ini sudah dilantik sama Allah sebagai rasul, mengajak kalian bertauhid, meninggalkan sesembahan berhala kalian." percaya kepada hari akhir, percaya kepada malaikat, kitab suci, para rasul, kodok dan kadar dan seterusnya. Wah marah Abu Lahab kemudian kan di situ eh, yang tadi Ustaz Wardian tanyakan, tabat laka ya Muhammad Alihada jamak tanah celaka kau Muhammad. Apakah untuk urusan ini kamu kumpulkan kami di tempat ini? Langsung dibalas sama Allah dengan surat Al Masad itu. Tabat siada ma ma kasab saya selana ranta sampai seterusnya Bapak Ibu di dalam turunnya ayat itu yang memaki bukannya Nabi tapi Allah yang hak punya hak fonis itu siapa Nabi atau Allah itu kan bukan hanya Abu Lahab dimaki sama Allah Fir'aun kurang dimaki apa sama Allah itu Fir'aun itu ya kan? Bani Israel saat mereka berkata wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelunggu Allah balik nyerang gulat aidihim yang terbelunggu itu tangan kau walu inu kau terlaknat dengan apa yang kau katakan itu kata Allah bukan Nabi Muhammad Allah punya hak untuk memaki Allah punya hak untuk memfonis kau adalah orang sesat kau adalah orang terlaknat itu Allah punya hak itu tapi Nabi Muhammad tidak punya hak maka saat Nabi Muhammad membacakan surah Al-Masad itu kata para ulama tafsir posisi Nabi tidak sedang memaki karena itu bukan kalimat berasal dari beliau tapi itu kalimat dari Allah yang harus diteruskan kepada umatnya syukur Pak kita ini kan jahat-jahat juga kita ini mantan penjahat lah minimal. Tapi kita tidak dimaki sama Allah, ya kan? Tidak ada surat yang memaki saya misalnya dalam Al Quran padahal saya mantan penjahat juga misal. Tapi Abu Lahab makiannya abadi sampai hari kiamat. Orang baca surat Abu Lahab apa surat Al Masad itu waduh ada. Tapi yang yang kerennya gini Pak, yang kerennya Nabi Muhammad setelah turunnya ayat itu Besok-besok kalau ketemu dengan Abu Lahab, fair-fair saja. Beliau tetap menuangkan air kopi kepada pamannya itu. Tidak baca-baca ayat itu. Ya, betul. Besok saat Fatul Mekah, 8 tahun kemudian Nabi Muhammad kan Fatul Mekah. Abu Lahab punya seorang putra namanya Ikrimah. Ikrimah ini masuk Islam, Pak. Muslim. Apa amanah Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain? Kalau kalian jadi imam dalam sholat Dan ikrimah jadi makmum kalian Tidak boleh dibaca surah Al-Masad Siapa anak Tega dengar bapaknya dimaki Ibunya lagi kan Wamra'atuhu Ibu umu Jamil itu kan istrinya Abu Lahab Ibunya ikrimah Wamra'atuhu hammalatal hatab dan istrinya itu provokator yang senang bawa api bakar apa kayu bakar kata Allah. Anak mana yang Senang dengar seperti itu Jangankan itu Pak Saya ingat betul dulu waktu saya di pesantren Di Ruhul Islam Anak Bangsa Ayah saya itu diangkat sama Pak Samsudin Mahmud Jadi ketua komite sekolah Jadi awal-awal mula SPP Ruhul Islam Anak Bangsa itu 150 150000 Kemudian Atas kesepakatan semua wali murid Ya tentunya komite yang punya kerja kan dinaikkan jadi 200 ribu itu semua siswa ruhul islam anak bangsa dari kelas 3 sampai kelas 1 demo pak yang dimaki-maki itu ayah saya <gak> nggak kuat saya nggak demo pak saya minta cuti ke kepala sekolah waktu itu Ustaz Muzakir itu saya minta cuti Ustaz Lun Hana haik, lu Dengar <gak> <gak> karena ayah saya yang dimaki itu kan ya, saya cuti pak seminggu saya nggak sekolah sampai akhirnya diturunkan balik jadi 150 Ya, saya senang dengan jumlah 150, tapi tidak mungkin saya ke depan karena akan berhadap-hadapan dengan ayah saya sendiri kan gitu. Tidak ada anak yang mau melawan orang tuanya secara terbuka seperti itu. Tidak ada. Maka saat ikrimah ini masuk Islam, amanah Nabi apa? Kalau kalian sholat jangan pernah pakai. Jadi surah Al-Masad itu seolah-olah terhapus dari Al-Quran. Coba kita pak kalau kita kita dendam sama orang padat nama ajin dalam Al-Qur'an. Ayat itu terus kita baca. Nyona maling dikok lo jamaahnyo, nyo nyampah ayatnyo udah baca yo. Wasariqu wasariq katam waktu dia uma. Tujuan kita untuk nembak ini kan gitu, Pak. Sekarang orang gunakan ayat Al-Quran untuk nembak satu kelompok bahkan hadis Nabi sering sekali itu untuk nembak kelompok yang lain yang paling sering itu hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu latin finnar itu hadis itu benar tapi maksudnya nembak orang itu pak ya kan dikit-dikit bid'ah peci hitam bid'ah gak dipakai Nabi sarung bid'ah gak pakai Nabi pakai hadis itu dia nembak padahal hadis itu netral ya tapi dia gunakan untuk menembak orang Nah ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah Fonis orang itu tidak pernah Pak. Yang fonis itu Allah ya Jadi Allah Rasulullah hanya membacakan ayat Allah Tabat siada abilah biwatab itu ayat Allah Makian terhadap Fir'aun itu ayat Allah Makian terhadap Namrud Itu Rasulullah membacakan ayat Allah Tapi dalam hadis Tidak pernah terucap Kecuali saat beliau perang Ya itu maka yang dibolehkan yang gitu-gituan kan pada saat perang saja tidak mungkin kan dalam perang itu kita mendoakan musuh kita semoga anda selamat semoga anda menang itu perang gila itu namanya ya kan tidak mungkin itu dalam perang memang tempat dibolehkan kita untuk itu ya dalam peperangan semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap Allah maafi kila tarik wa minallah fatun karib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh